Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Nadifa di channelku Miss Nadifa TV yang tentunya selalu memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Di vlogku kali ini, aku mau membahas tentang Raja YouTube di Asia yang ternyata berasal dari Indonesia. Siapakah dia? Dia adalah Kak Atta Halilintar. Secara personal, kenapa Kak Atta disebut sebagai Raja YouTube Asia? Karena Kak Atta punya subscriber terbanyak di Asia. Per hari ini, 3 Juli 2019, Kak Atta punya subscriber sebanyak 17,3 juta subscriber. Tahukah kalian kapan Kak Atta membuat akun YouTube? Ternyata Kak Atta membuat akun YouTube pada tanggal 26 Januari 2014. Nah, tahukah kalian berapa penghasilan Kak Atta menjadi seorang YouTuber? Berdasarkan website socialblade.com, penghasilan Kak Atta antara $366.000 sampai $5.9 juta per tahun. Kalau dirupiahkan, antara 5 miliar sampai 78 miliar per tahunnya. Wah, banyak banget. Luar biasa ya, jadi YouTuber bisa punya penghasilan sebanyak itu. Kalau diambil rata-rata, mungkin Kak Atta punya penghasilan 20 miliar per tahunnya kali ya. Teman-teman juga bisa cek penghasilan para YouTuber di socialblade.com seperti ini. Oke teman-teman, videoku kali ini. Semoga prestasi Kak Atta bisa menginspirasi kalian semua. Thanks for watching. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Terima kasih ya, and bye!